anak, menantu, dan cucu-cucu yang berduka yang kami kasihi. Pastor Peruki yang kami hormati, para suster dan Bapak Kadis yang kami hormati, Bapak Ibu, teman-teman guru yang kami kasihi, sidang perkabungan yang kami kasihi. Salve, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menyatakan rasa duka yang mendalam atas dipanggil pulang kekasih kami, rekan kami, sahabat kerja kami, mendiang Francina Tamono almarhumah. Sebagai rekan kerja, sebagai rasa solidaritas atas tugas dan panggilan sebagai guru, maka kami sekali lagi menyatakan turut berduka cita dan menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mama Francina Tamono yang semasa hidupnya mengabdikan diri sebagai guru hingga pensiun dan mengakhiri perjuangan hidupnya di dunia ini pada tanggal 18 yang lalu. Bapak Ibu, sidang perkabungan yang kami hormati. Yang kedua, bahwa perjuangan Mama Francina luar biasa. Setelah kita lewati kisah yang disampaikan oleh keluarga, bahkan juga dalam riwayat hidupnya, ternyata Mama Francina ini adalah seorang pejuang. Dan perjuangannya sudah berakhir. Dan sekiranya yang dia lakukan menjadi contoh dan teladan bagi keluarga, bagi kita sekalian, terutama kita yang masih berkarya sebagai seorang guru. Mari terus kita menjadi sebagai akar yang terus kuat dan kokoh dalam membangun bangsa dan negara kita lewat tugas dan panggilan kita. Yang ketiga, bahwa kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ati, anak-anak dan menantu, cucu-cucu, dan bahkan semua keluarga yang memberikan dukungan kepada Mama Francina sehingga ketika ia melaksanakan tugasnya sebagai guru sejak tahun 1983 dan tahun 2020 ia boleh mengakhiri masa pengabdian. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ati, keluarga yang memberikan dukungan moral kepada Mama Francina dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Yang terakhir, permohonan maaf. Dalam kapasitas kami sebagai guru, keluarga besar pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia beserta anggota, memohon maaf jikalau di dalam masa pengabdian terdapat kata tutur kami, terdapat sikap dan perilaku kami yang tidak berkenan kepada Mama Francina dan juga terutama kepada keluarga. Mohon maaf juga jikalau selama masa penderitaan dan juga selama masa perkabungan ini, kami dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan, teristimewa Kecamatan Kota Soe, tidak optimal di dalam memberikan dukungan dalam perkabungan ini. Akhirnya, selamat jalan teman kami, Mama Francina Ati Tamono. Kami percaya bahwa amal bakti baik daripada Mama Francina yang sudah dilakukan di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya di bidang pendidikan, akan diberkati oleh Tuhan dan Mama akan mendapat tempat yang layak di sisi-Nya. Selamat jalan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Siap, gerak.